اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا -azim. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Masya Allah terima kasih kori kita. Daeng syawal mubarak. Masya Allah ya. Dan Masya Allah Alhamdulillah kita masuk ke dalam tema kita. Rahasia pembuka pintu rejeki. Tuh rejeki aja ada rahasianya loh pengen tahu rahasianya apa langsung aja kita bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Kiai Haji Shamsul Maarif Assalamualaikum Kiai Waalaikumsalam oh, warahmatullahi sehat wabarakatuh kiaya. Alhamdulillah Bang uh. Ali ini Ali yakin jamaah di rumah kalau udah ngomongin masalah rezeki langsung manteng nih Nah kira-kira Kiai kadang-kadang nih kita Perlu nih ya di-refresh lagi. Udah ikhtiar, uh -uh. udah usaha. Masih ketutup begitu pintu rejeki katanya Kayak masih jauh rejeki. Nah ada nggak sih rahasia-rahasia pintu rejeki sehingga akhirnya Allah mudahkan. Mohon ilmunya Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alamin والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Bapak-bapak ibu-ibu kaum Muslimin, pemirsa, ...di mana saja berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu rezeki dan apa yang Anda ketahui tentang rezeki Kalau kita melihat dari aspek bahasa bahasa Indonesia itu rezeki artinya ada yang mengartikan nasib milik bahkan upah atau sesuatu yang dianugerahkan itu menurut kamus bahasa Indonesia nah Muhammad Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisanil Arab Beliau mengatakan bahwa ar itu dari kata rozako yarzuku rizkon. Yarzuku artinya memberikan rizki. Yarzuku mayyasha. Allah lah yang memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Nah ar adalah mayan ubihi atau kullu yang tafi ubihi segala sesuatu yang bisa memberikan sebuah manfaat. Kalau hanya sekedar tulisan banyak orang punya nilai miliaran cuma ada dalam tulisan. Itu namanya belum disebut rezeki. Karena apa? Bisa jadi punya duit Miliaran tiba-tiba hilang, nggak tahu siapa yang ngambil ini. Itu artinya belum disebut dengan rizki, karena apa? Belum dirasakan kemanfaatannya. Tetapi nasi, walaupun sedikit, ia rasakan itulah rizki seseorang. Nah, setiap orang, bahkan makhluk yang ada di dunia ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. min dabbatin fil ardi illa illa ala Allahi rizquha Kemamingda batin tidaklah dari hewan yang melata. Sekarang tafsirnya makhluk yang bisa bergerak yang ada di atas bumi ini. Illa alallahi rizquha kecuali Allah lah yang akan menjamin rezekinya. Jadi semua makhluk hidup itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Nah, al rezeki itu ada dua macam. Pertama adalah yang berupa zohiroton lil abdan rezeki yang sifatnya zohir nampak kelihatan punya duit punya rumah rumahnya magrong magrong Mobilnya kinclong-kinclong. Istrinya moblong-moblong. Gelangnya keroncong-keroncong. Itu semuanya adalah... ...dhohirun lil abdan. Yang nampak dalam badan kita secara fisik. Tetapi adakalanya rizki itu adalah... ...batinatun. Filkulu nufusi yang tidak nampak yang ada di dalam hati, yang ada di dalam jiwa, salah satunya adalah anugerah. Kita diberikan oleh Allah, kalmarif, wal ulum, seperti kita mendapatkan ilmu pengetahuan, seperti kita diberikan oleh Allah anugerah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi, rezeki yang batinah itu lebih utama ketimbang rezeki yang sifatnya lohiroh. Do, Tapi biasanya orang menganggap rezeki itu yang nampak-nampak saja, yang kelihatan-kelihatan saja. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini rezekinya dibukakan oleh Allah? Ini banyak orang yang kadang-kadang ngeluh saya sudah bekerja keras. Memang, rezeki itu ada kalanya sudah dijamin oleh Allah. Nggak usah pakai kerja, akan dapat rezeki. Tapi, ada kalanya harus diusahakan. Itu sebabnya, Imam Asyafi'i pernah berdialog dengan gurunya, Imam Malik bin Anas, menurut Imam Asyafi'i bahwa yang namanya rezeki itu harus diusahakan. Tapi yang namanya rezeki menurut Imam Malik bisa saja datang dengan sendirinya. Nah, begitu Imam Syafi'i keluar kerja dapat setangkai upah anggur dibawalah kepada gurunya Imam Malik, ini loh Turu. Saya dapat setangkai. Saya sudah kerja karena rezeki itu harus dengan cara kerja, tapi kata Imam Malik tidak harus begitu buktinya saya tengok-tengok aja di sini, anda tiba-tiba membawa setangkai setangkai anggur buat saya katanya, ini ada kalanya rezeki itu datang dengan sendirinya, ada kalanya di, diusahakan. Nah dalam pandangan agama salah satu yang bisa mempermudah rezeki adalah kita harus memperbanyak membaca istighfar. Membaca istighfar minta ampun kepada Allah. Istighfiru rabbakum innahu kana ghaffa. silis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum wa yaj'al jannati wa yaj'al wa yaj Allah memerintahkan agar kita semua istighfiru, minta ampunlah kamu sekalian. Apa janji Allah? Insya Allah dapat rezeki. Itu sebabnya ada ulama besar, ulama besar namanya Hasan Basri. Satu ketika ditanya oleh muridnya, Pak Kiai, di daerah saya ini kekeringan. Kira-kira supaya Turun hujan itu bagaimana tidak kering lagi? Imam Basri menjawab, kamu yang penting banyak baca istighfar. Tiba-tiba ada yang datang lagi, Pak Kiai. Saya ini sudah lama nggak punya anak Pak Kiai. Bagaimana caranya supaya punya anak Pak Kiai? Pak Kiai Hasan Basri tadi jawab baca istighfar. Tiba-tiba datang lagi orang, Pak Kiai. Saya ini punya utang banyak supaya dapat duit banyak, bisa bayar utang. Gimana caranya? Eh, ternyata Pak Kiai jawab, "Baca istighfar, masalahnya berbeda, tapi jawabannya sama." Akhirnya penasaran, ini ini bener apa enggak, Kiai? Ini tiga orang membawa problem yang berbeda tapi jawabannya kok sama. Akhirnya Asyih Hasan Basri membacakan ayat tadi. Yursilis sama alaikum midroro. Allah akan menurunkan air hujan midroro dengan deras. Kemudian Allah juga wayum Allah akan memberikan anugerah kepada kalian. Apa itu? Bi harta, kekayaan, wabanina dan anak-anak. Jadi membaca istighfar ini... ...mampu menjawab banyak problematika. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Al nah yang nomor dua antara lain dengan cara kita ini bersilaturahim, silaturahim membangun relasi, membangun komunikasi dengan banyak orang itu adalah bagian daripada pintu untuk mengantarkan kita mendapatkan rezeki Rasulullah saw menyatakan man ahabba ayub satu Lahu fi rizkihi. Barang siapa yang kepingin diluaskan rezekinya Salah satu kuncinya adalah faliyasil rohimah. Hendaknya memperbanyak silaturoh. Silaturahmi atau silaturahim ini dalam bahasa kita adalah membangun jejaring, membangun jaringan, membangun relasi, semakin banyak relasi, insya Allah rezeki kita akan datang. Yang nomor tiga, diantaranya adalah kita harus meningkatkan takwa. Wa <tik> mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya. Baginya akan mendapatkan jalan keluar di mana akan mendapatkan rezeki min hay sulayah tasib. Dari mana saja tidak diduga-duga. Buktinya tadi Imam Malik sedang tenguk-tenguk, tiba-tiba Imam Syafi'i datang membawa setangkai anggur. Ini loh rezekinya kata Imam Malik law annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli seandainya kamu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan yang sungguh-sungguh apa kata Imam Malik yang mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la razaqakum Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sekalian Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, burung pagi-pagi keluar dalam keadaan lapar, begitu kembali lagi, burung sudah merasa kenyang. Alhamdulillah, ini baru burung, apalagi kita sebagai manusia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyakin istighfar ya Masya Allah ya. Dan baik kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaan Kiai mohon ya. izin. Ini dari Nurul Hafizah, Masya Allah ya. Bagaimana caranya agar usaha lancar? Nah ini dia nih, jangan salah langkah, tak dukun lagi ya. Bagaimana caranya agar usaha lancar? Karena segala cara udah dilakukan, tapi rizkinya masih seret aja nih Ustadz katanya. Iya, <laughs> <laughs> Kadang-kadang kita ini, Pak Ali atau Bang Ali, orang mengukur rezeki itu sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan. Padahal yang benar itu adalah Allah memberikan rezeki sesuai dengan takarannya masing-masing. Kalau kita ini rezekinya, oh rumahnya misalnya kecil-kecil saja, mobilnya ya biasa-biasa saja. Jangan berpikiran kita punya rezeki yang orang memang kadarnya berbeda. Jadi jangan sekali-kali dalam hidup kita ini sering-sering mikirin rezekinya orang lain. Apalagi mikirin bininya orang lain. Allah. nah Allah. karena itu rezeki sudah ditentukan yeah. Allah yang ngatur. Yeah. Yang penting ada usaha tawakal kepada, kepada Allah. Allah. Insya Allah suatu ketika apa yang diinginkan akan diijabah oleh Allah subhanahu alamin. wa ta'ala. alamin tuh jangan ngeribetin atau jangan kebanyakan ngeliat rezeki orang yang terpusing sendiri ya. Dan baik sesaat lagi gak kalah seru karena kita akan bahas tentang bercanda boleh asal jangan berlebihan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.